Assalamualaikum, selamat datang di kanal YouTube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya, terima kasih. Pada episode ke-15 anime Sword Art Online Alice Session War of Underworld dibuka dengan kedatangan Shinnon. Nah, Shinnon sampai di tempat pertarungan antara Berkouli dan Kaiser Vector. Di sana, Shinnon menemukan Alice dan menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan perang yang ada di belakang. Kemudian, Shinnon meminta Alice untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju altar ujung dunia yang ada di sebelah selatan. Meski berat, Alice harus tetap melakukannya agar dapat bisa menyelamatkan Underworld. Kemudian, cerita beralih ke tempat medan pertarungan. Asuna dan Klein mengira bahwa semua akan baik-baik saja. Terpaksa harus menerima kenyataan bahwa Fasago dengan akun POH-nya adalah dalang dari dibaliknya penyerangan pasukan merah yang kini dipanggil dari negara Cina dan Korea Selatan. Nah, Fasago merupakan musuh Kirito dan kawan-kawan saat masih berada di dalam Aincard yang diceritakan pada season pertamanya. Fasago menjadi player killer di Aincard dan tetap menjadi PK sampai saat ini. Diceritakan Fasago menipu para player Cina dan Korea untuk ikut dalam beta tester game baru, yang dimana para player dari Jepang difitnah karena telah meretas server dari game kedua negara tersebut. Meski di sini digambarkan setidaknya ada dua player yang menyadari keanehan dari undangan masuk ke Underworld, yaitu Mimi Xiang dari server Cina dan Monopos dari Korea Selatan, yang kemudian ikut join ke dalam Underworld. Pindah ke keadaan di Ocean Turtle, Higasan yang mencoba menolong Kirito agar dapat bangkit kembali, mencoba menggabungkan save image pada ketiga akun yang telah dipakai oleh Asuna, Shinnon, dan Suguha, namun dikhianati oleh Yandai. Nantinya alasan Yandai berkhianat adalah karena dulunya Yandai sangat menyukai Quenella, dan tragisnya Quenella malah mati di tangan Kirito. Yandai ingin menjual hasil dari proyek Alice Session kepada pihak Amerika dengan imbalan jabatan yang cukup tinggi. Balik lagi ke Underworld, Shinnon yang menduga Kaiser Vector akan kembali bangkit terkejut dengan kedatangan Gabriel Miller yang menggunakan akun Subtilizer, di mana ini akan menjadi kali kedua dari pertarungan Shinnon dan Subtilizer setelah di event BOB GGO yang keempat dulu. Nah, pada episode minggu depan, kita akan melihat pertarungan Shinnon melawan Subtilizer, di mana pertarungan tersebut tidak kalah epiknya dari pertarungan Berkouli melawan Kaiser Vector. Di episode kali ini juga, diceritakan mengenai hubungan antara Iskan, ketua dari Guild Tangan Kosong, dengan Sista yang memiliki impian untuk berkeluarga dan memiliki anak. Di sini Sista juga kehilangan pedang kesayangannya, yaitu Black Lily Sword. Nah, untuk video selanjutnya, mungkin aku akan mencoba membahas pertarungan antara Asuna melawan Fasago yang mungkin akan sangat emosional. Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like videonya jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya. Terima kasih.